guys, assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Arsika Design, channel yang akan pastas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika yang akan menemani dan membahas tugas dari sasukan kami yang bernama Ibu Chelda yang bekerjakan di Jababeka. Dengan ukuran tanah 19,5 x 24,9 meter. Dengan perkiraan biaya bangun tersebut, kami gunakan harga urus satuan Jabodetabek. Tentunya di luar biaya furnitur ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita masuki tahapan kedua, yaitu tahapan skematik dana. Pada lantai ini terdapat garasi, teras, ruang tamu, ruang keluarga, 4 ruang tidur, 5 toilet, dapur, ruang makan, musola, ruang ART, kolam ikan, dan area cuci jemur. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan guys. Sebelum kita masuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo Sobat Arsika, tentunya di episode kali ini sangat istimewa. Kami akan menghadirkan hunian impian dengan konsep rumah tropis modern. Dengan berdiri di lahan 19,5 x 24,9 meter. Wah, sudah penasaran bukan? Yuk kita kepoin desain hunian kali ini. Model konsep rumah tropis modern ini terinspirasi oleh iklim dan cuaca tropis di suatu daerah. Dengan mempersiapkan ketahanan rumah dengan cukup kuat dan perlindungan hunian dari cuaca ekstrim. Untuk hunian kali ini digunakan dominasi material batu alam palimanan. Batu alam ini sendiri merupakan jenis bebatuan pasir yang terbentuk dari butiran-butiran pasir melalui proses sementasi. Butiran pasir yang tidak cukup kuat, bahkan ada pula yang sangat lemah. Ciri khas batu palimanan umumnya berwarna terang, contoh putih dan warna krem, serta memiliki banyak urat. Batu palimanan memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi, tetapi tekstur permukaannya cenderungnya halus dan sedang. Seperti biasa, pada pagar kali ini kami gunakan material besi hollow. Tersedia karpet yang berukuran 6x6 meter. Hunian ini dikelilingi taman sebagai area resapan dan percantik pada area fasad. Ini dia ruang tamu, dengan pemilihan tema warna coklat yang menghadirkan ruang terasa akrab, humble, dan menenangkan. Selanjutnya kita beralih ke ruang keluarga yang didesain dengan super simple yang memberikan kesan elegan. Kita memasuki ruang terutama yang berukuran 5x5 meter. Wow, keren banget ya sob, dengan digunakan hiasan finishing marmer pada backup headband, serta dilengkapi dengan penyimpanan pakaian yang cukup besar dan tempat duduk sebagai area santai. Terdapat fasilitas kamar mandi dalam
yang terlihat nyaman dan elegan. Next adanya toilet yang berukuran 2x2 meter dengan digunakan finishing keramik pada dinding toilet. Lanjut kita beralih ke ruang tidur tamu yang berukuran 4x3,5 meter. Digunakan interior kombinasi warna coklat dan putih yang memberikan kesan eco-friendly. Kita akan diarahkan menuju ruang makan, serta terdapat minibar super kekinian yang berhadapan langsung dengan pantry yang super lengkap. Di samping terdapat sliding door untuk akses menuju taman. Kita memasuki area servis. Terdapat dapur yang berukuran 4x3,5 meter. Wow, ruang yang terlihat super kinclong dan luas ya, gengs. Next adanya area cuci jemur yang berukuran 2,5x3,9 meter. Dilengkapi dengan fasilitas yang sudah disediakan. Hunian ini didesain dengan penataan ruang yang rapi dan menarik, agar tidak terkesan monoton ya, gengs. Next terdapat ruang tidur anak satu yang berukuran 4x3,5 meter. Ruang ini didesain sesuai rekesan kami dengan menghadirkan interior yang super modern dengan berbagai fasilitas seperti pemilihan lighting yang sempurna. Adanya kamar mandi dalam yang terlihat nyaman dan elegan. Hunian ini dilengkapi dengan fasilitas musola yang didesain dengan mengutamakan kenyamanan. Nah, kita memasuki ruang tidur anak dua yang berukuran 2,5x3,9 meter. Ruang ini didesain dengan konsep yang sama pada ruang tidur sebelumnya. Adanya fasilitas kamar mandi dalam yang digunakan finishing keramik motif. Wah, terlihat nyaman ya, gengs. Thank you.
terakhir adanya sliding doors untuk akses menuju kolam ikan. Digunakan finishing material batu alam pada kolam ini. Wah, terlihat menyegarkan dan menenangkan. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video. Bye-bye.